Tes. Suaranya kok gitu ya? Tes, 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 tes. Kayak gemak gitu ya? Cek. Tuh kan, kayak gemak. Gemak. Gak ada mic lagi. Gak. Cek, enakan pakai cek 1, 2. Thank you.
Perhatian sebentar. Nanti pada acara penyerahan berita acara, tolong ya. Jadi nanti kalian langsung ke arah dekan untuk menerima sertifikat kelulusan atau surat keterangan lulus ya. Nanti bersalaman dengan dekan, langsung duduk kembali. Jadi nggak usah disalamin semua. Jadi hanya dekan saja yang disalamin. Ya, udah mengerti semua ya? Biar menjaga kelancaran arus lalu lalangnya, lalu lintasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini akan diadakan yudisium tahun ajaran 2017 dan 2018 Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Profesor Dr. Mustohopo Beragama. Untuk pembukaan, kami harapkan saudara-saudara sekalian untuk berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah air, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang silakan untuk duduk kembali.
Sidang Yudisium tahun ajaran 2017-2018 ini dipimpin oleh yang terhormat Bapak Dekan Fikom UPDMB Dr. Prasetya Yoga Santoso MM, Wakil Dekan 1 Dr. Novita Damayanti MSc, Kaprodi Dr. Wahyudi Pratopo, Kepala Konsentrasi Jurnalistik Bapak Nasrullah Kusadi Jibrata MSI, Periklanan Bapak Hilwan Arif, dan Humas Bapak Muminto MIKOM, dan dipimpin juga oleh Bapak Kepala Penjaminan Mutu Bapak Dr. Andes Nono Sungkono. Untuk selanjutnya, acara ini akan dibuka oleh pimpinan sidang yang dibuka oleh Bapak Dekan Fikom UPDMB. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, yudisium tahun 2018-19 saya buka. Pembacaan berita acara yudisium oleh Wakil Dekan 1. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semuanya untuk jajaran yang ada di sini. Yang terhormat Pak Dekan Fikom, Bapak Dr. Prasetya Yoga Santoso, kemudian Bapak Kaprodi dan jajaran konsentrasi serta Bapak Penjaminan Mutu, Kemahasiswaan dan lainnya. Hari ini saya akan membacakan berita acara yang telah memang kami sidangkan sebelumnya. Berita acara tim verifikasi sidang skripsi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama. Pada hari ini, Senin, tanggal 17 September tahun 2018, bersama ini kami laporkan hasil kerja tim verifikasi sidang skripsi tanggal 13 Agustus 2018 sebagai berikut. Yang pertama, telah dilaksanakan sidang skripsi tanggal 13 Agustus 2018 sejumlah 47 orang dan satu orang dinyatakan tidak lulus. Seluruh mahasiswa yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud di atas telah menyelesaikan proses pembelajaran dan dinyatakan lulus untuk seluruh mata kuliah dan sidang skripsi. Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Yang selanjutnya, berita acara tim verifikasi sidang skripsi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama, yaitu Selasa tanggal 18 bulan September tahun 2018, bersama ini kami laporkan hasil kerja tim verifikasi sidang skripsi tanggal 14 Agustus tahun 2018 sebagai berikut. Telah dilaksanakan sidang skripsi pada 14 Agustus 2018. Sejumlah 48 orang dan dinyatakan lulus. Seluruh mahasiswa yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud di atas telah menyelesaikan proses pembelajaran
dan dinyatakan lulus untuk seluruh mata kuliah dan sidang skripsi. Kemudian, yang selanjutnya, berita acara pada hari Rabu, tanggal 19 September tahun 2018, bersama ini kami laporkan hasil kerja tim verifikasi sidang skripsi tanggal 15 Agustus 2018 sebagai berikut. Telah dilaksanakan sidang skripsi 15 Februari 2018, 15 Agustus 2018 sejumlah 46 orang dan dinyatakan lulus seluruh mahasiswa yang dinyatakan lulus sebagaimana di atas telah menyelesaikan proses pembelajaran dan dinyatakan lulus untuk seluruh mata kuliah sidang skripsi. Dan yang terakhir, pada hari ini Jumat tanggal 21 bulan September 2018, bersama ini kami laporkan hasil kerja tim verifikasi sidang skripsi. Telah dilaksanakan sidang skripsi pada tanggal 21 Agustus 2018. Sejumlah 26 orang dinyatakan lulus. Satu orang dinyatakan tidak lulus dan kelulusannya ditunda. Seluruh mahasiswa yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud di atas telah menyelesaikan proses pembelajaran dan dinyatakan lulus untuk seluruh mata kuliah dan sidang skripsi. Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Penandatanganan berita acara yudisium.
Penyerahan berita acara dari Wakil Dekan 1 kepada Dekan. Pembacaan surat keputusan dekan dan penyerahan surat keterangan lulus oleh Ketua Kaprodi Bapak Dr. Wahyudi Pratopo. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dekan, Pak Dr. Prastia Yoga Santoso. Yang terhormat Wakil Dekan 1, Bu Dr. Novi Yanat Damayanti. Yang terhormat Wakil Dekan 2 Dr. Hendri Prastia. Kemudian Kepala Penjaminan Mutu Pak Nono Sungkono, para Koordinator Konsentrasi Jurnalistik Periklanan dan Humas Pak Kabak Kemahasiswaan, Kabak Akademik, juga Kepala Bidang Alumni dan Bina Karir. Izinkan saya untuk membacakan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama. Yang pertama, SK nomor 33 garis miring SK garis miring D garis miring VKOM garis miring 9 garis miring 2018 tentang kelulusan mahasiswa program studi ilmu komunikasi menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dinyatakan lulus untuk seluruh mata kuliah dan ujian skripsi. Kedua, mahasiswa diberikan surat keterangan lulus. Ketiga, setelah proses ijazah dinyatakan selesai, maka surat keterangan lulus dinyatakan tidak berlaku lagi. Keempat, surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Kelima, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 September 2018 Fakultas Ekonomi Fakultas Ilmu Komunikasi UPDMB Dekan tertanda Dr. Prastia Yoga Santoso MM. Lampiran surat keputusan Dekan nomor 33
/SK /D /VKOM /9 /2018 tentang kelulusan mahasiswa program studi ilmu komunikasi. 1. Langsung namanya saya panggil Rizky NC Pratomo dengan kelulusan dengan predikat memuaskan. Kedua, Albasta Raihanul Hanif dengan predikat sangat memuaskan. Ketiga, Bebeto Bagio dengan predikat sangat memuaskan. Ambarisa Berkah Pribadi Prasidi dengan predikat sangat memuaskan. Ajeng Dwike Kusumaningsih dengan predikat sangat memuaskan. Muhammad Lut Yusuf dengan predikat memuaskan. Ninyoman Diah Witari dengan predikat dengan pujian. Resi Ayu Wulandari predikat sangat memuaskan. Febi Sarah Ramona predikat sangat memuaskan. Ilmika Karimah Muhiti dengan predikat dengan pujian. Redi Atma dengan predikat sangat memuaskan. Dinda Diana Desiana dengan predikat sangat memuaskan. Nur Indah Mayaningrum dengan predikat sangat memuaskan. Maulana dengan predikat sangat memuaskan. Marta Elfrida Luciana dengan predikat dengan pujian. Ilham Pratama Putra predikat dengan pujian. Ada Okta Rianti predikat sangat memuaskan. Adinda Safira Natasha predikat sangat memuaskan. Safira Nadia Pratiwi predikat sangat memuaskan. Fadli Rakasiwi predikat sangat memuaskan. LD Reynaldi predikat sangat memuaskan. Rina Yuniarti predikat sangat memuaskan. Ada Rina? Ada. Arfa Prayoga Swara predikat sangat memuaskan. Aditya Ramawira predikat sangat memuaskan. Gani Saputra predikat sangat memuaskan. Asri Kinasan predikat dengan pujian. Anisah Devi Sinta predikat dengan pujian. Anita Vina Damayanti predikat dengan pujian. Oktavian Pratiwi Gunawan predikat dengan pujian.
Robi Adam Firdaus, predikat dengan pujian. Rida Endrina, predikat sangat memuaskan. Guntur Putra Ismail, predikat sangat memuaskan. Bintang Puspita, predikat dengan pujian. Gea Hana, predikat sangat memuaskan. Siva Rahmawati, predikat dengan pujian. Enggar Multimahardika, predikat dengan pujian. Permata Sintia Salvira, predikat dengan pujian. Gadis Niki Tamaya Larasati, predikat dengan pujian. Zahra Rahman Bawasir, predikat sangat memuaskan. Giska Sirila Kalista, predikat dengan pujian. Tovanop Ambar, predikat sangat memuaskan. Fajru Ahmad, predikat dengan pujian. Fatah Fitraldi Afriya, predikat dengan pujian. Audi Reski Ramadan, predikat sangat memuaskan. Anissa Anggraini Harahap, predikat dengan pujian. Charles PP Simarmata, predikat dengan pujian. Dio Arga Putra, predikat sangat memuaskan. Selanjutnya saya bacakan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Profesor Dr. Mustofa Beragama nomor 34 garis miring SK garis miring D garis miring Vkom garis miring 9 garis miring 2018 tentang kelulusan mahasiswa program studi ilmu komunikasi. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya. Memutuskan, menetapkan, pertama, mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Profesor Dr. Mustofa Beragama sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dinyatakan lulus untuk seluruh mata kuliah dan ujian skripsi. Kedua, mahasiswa diberikan surat keterangan lulus. Ketiga, setelah proses ijazah dinyatakan selesai, maka surat keterangan lulus dinyatakan tidak berlaku lagi. Keempat, surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Kelima, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 September 2018. Fakultas Ilmu Komunikasi UPDMP Dekan Dr. Prastia Yoga Santoso MM. Lampiran surat keputusan dekan nomor 34 garis miring SK garis miring D garis miring Vkom garis miring 9 garis miring 2018 tentang kelulusan mahasiswa program studi ilmu komunikasi. Pertama, Ihsanul Karim Ridhotullah dengan predikat sangat memuaskan.
Berikutnya Buti Hartono dengan predikat sangat memuaskan. Rahmat Gusdian Rinadi, predikat memuaskan. Sadam MT Kaputra, predikat sangat memuaskan. Muhammad Fikri, predikat sangat memuaskan. Hilda Herman Syahnas Nasution, predikat sangat memuaskan. Raka Jonathan Mahindra, predikat sangat memuaskan. Amalia Ariati, predikat dengan pujian. Merlin, predikat sangat memuaskan. Merlin enggak ada. Selanjutnya Firda Rizki Amalia, predikat dengan pujian. Nito Adi Triputra, predikat sangat memuaskan. Selanjutnya Almira Audina, predikat sangat memuaskan. Surya Angga Darmawan, predikat sangat memuaskan. Iren Esther Situmorang, predikat dengan pujian. Ken Ayutaya Purnama, predikat sangat memuaskan. Muhammad Taufik Ismail, predikat sangat memuaskan. Salomo Lumban Toping, predikat dengan pujian. Hilda Nadia, predikat dengan pujian. Suci Puspitarini, predikat dengan pujian. M. Nur Islam Rosat Sungkar, predikat dengan pujian. Esraki Khairi Siregar, predikat sangat memuaskan. Ninda Tri Ayustina, predikat dengan pujian. Nabila Bahaida, predikat sangat memuaskan. Nuri Syadrina, predikat sangat memuaskan. Aulia Sifi Rahmita, predikat dengan pujian. Silva Rahmatika, predikat sangat memuaskan. Karina Andra Dea, predikat dengan pujian. Rahmalia Febrianti, predikat sangat memuaskan. Ganin Twita Nugrahani, predikat sangat memuaskan. Fandi Rama Septiadi, predikat sangat memuaskan. Adam Erlando, predikat sangat memuaskan. Selanjutnya Gali Hardiansyah Setiawan, predikat dengan pujian. Fernan
Patih Gusti Ambar, predikat sangat memuaskan. Kuatiningsih, predikat dengan pujian. Eni Marlina, predikat sangat memuaskan. Mercy Evan Kembau, predikat dengan pujian. Putri Melati Amrili, predikat sangat memuaskan. Nandita Putri Kusuma, predikat dengan pujian. Taufik Hidayat, predikat sangat memuaskan. Muhammad Aldi Pratomo, predikat sangat memuaskan. Nadia Siringo-Ringo, predikat sangat memuaskan. Anissa Widyasari, predikat dengan pujian. Karina Permatasari, predikat dengan pujian. Umi Khalidah Zia, predikat dengan pujian. Dimas Dwi Putra, predikat sangat memuaskan. Selvi Destianingrum, predikat sangat memuaskan. Adri Maulana Sadira, predikat sangat memuaskan. Karina Hidayat Adimaja, predikat sangat memuaskan. Berikutnya surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Profesor Dr. Mustofa Beragama nomor 35 garis miring SK garis miring D garis miring Vkom garis miring 9 garis miring 2018 tentang keputusan tentang kelulusan mahasiswa program studi ilmu komunikasi menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya memutuskan menetapkan pertama mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Profesor Dr. Mustofa Beragama sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dinyatakan lulus untuk seluruh mata kuliah dan ujian skripsi. Kedua, mahasiswa diberikan surat keterangan lulus. Ketiga, setelah proses ijazah dinyatakan selesai, maka surat keterangan lulus dinyatakan tidak berlaku lagi. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Kelima, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 September 2018 Fakultas Ekonomi Fakultas Ilmu Komunikasi UPDMP Dekan Dr. Prastia Yoga Santoso MM. Lampiran surat keputusan dekan nomor 35 garis miring SK garis miring D garis miring Vkom garis miring 9
2018/2018 tentang kelulusan mahasiswa program studi ilmu komunikasi. Nomor 1 Pramutia Daneswara Sari dengan predikat sangat memuaskan. Ada. Selanjutnya Nadia Putri, predikat sangat memuaskan. Nadia enggak ada. Berikutnya Dandi Anka Indra Citra, predikat sangat memuaskan. Rumah Tajon, predikat sangat memuaskan. Ahmad Mukhlis Alatas, predikat sangat memuaskan. Akbar Syahroni, predikat memuaskan. Akbar enggak ada. Selanjutnya Fitri Habsari Pohan, predikat sangat memuaskan. Jessica Swi Hikian, predikat sangat memuaskan. Teza Avinda, predikat sangat memuaskan. Indri Muntu Pasohalis, predikat sangat memuaskan. Fahrizal Mo'oh, predikat sangat memuaskan. Aprianto Adi Suseno, predikat sangat memuaskan. Indira Andita Sari, predikat dengan pujian. Juana Neta Jerry Singar, predikat sangat memuaskan. Monica Dwi Satya, predikat sangat memuaskan. Naufal Yaki, predikat sangat memuaskan. Septian Rizky Eka Putri, predikat dengan pujian. Salma Miranda, predikat sangat memuaskan. Deviano Haryo Prastio, predikat sangat memuaskan. Muhammad Afiq Darmawan, predikat sangat memuaskan. Glendi Marcelino Tulangi, predikat sangat memuaskan. Ahmad Gojali, predikat sangat memuaskan. M. Sofyan Syuri, predikat sangat memuaskan. Salsa Delisna Pravia Musila, predikat sangat memuaskan. Devi Laraswati, predikat sangat memuaskan. Yusi Lupita Dewi, predikat dengan pujian. Irene
Raka Kamal, predikat dengan pujian. Winditia Ayu Septari, predikat dengan pujian. Celsia Iyar Celita, predikat dengan pujian. Raka Satria Wicaksana, predikat sangat memuaskan. Raka enggak ada. Selanjutnya Mahatma Raihan Papadi, predikat sangat memuaskan. Natalia Setiani, predikat sangat memuaskan. Bramantia Syarif Natawijaya, predikat sangat memuaskan. Faisal Ibrahim, predikat sangat memuaskan. Larasati Dara Harfi Anggraini, predikat dengan pujian. M. Ramadhani, predikat sangat memuaskan. Elvina Tri Audia, predikat dengan pujian. Naufal Amar, predikat dengan pujian. Teresia Remica Yuliana, predikat sangat memuaskan. Epi Yuni Larasati, predikat dengan pujian. Astri Khairunisa, predikat dengan pujian. Fitria Ramdini, predikat sangat memuaskan. Septian Fajar Saputra, predikat memuaskan. Rudi Novandi, predikat sangat memuaskan. Galih Gading Galang Gemilang, predikat sangat memuaskan. Siti Kholiso, predikat sangat memuaskan. Yang terakhir, surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama nomor 36 garis miring SK garis miring D garis miring Vkom garis miring 9 garis miring 2018 tentang kelulusan mahasiswa program studi ilmu komunikasi menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya memutuskan menetapkan pertama mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dinyatakan lulus untuk seluruh mata kuliah dan ujian skripsi. Kedua, mahasiswa diberikan surat keterangan lulus. Ketiga, setelah proses ijazah dinyatakan selesai, maka surat keterangan lulus dinyatakan tidak berlaku lagi. Keempat, surat keputusan ini berlaku sejak
ditetapkan. Kelima, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 September 2018, Fakultas Ilmu Komunikasi UPDMP Dekan Dr. Prastia Yoga Santoso MM. Lampiran surat keputusan dekan nomor 36 garis miring SK garis miring D garis miring Vkom garis miring 9 garis miring 2018 tentang kelulusan mahasiswa program studi ilmu komunikasi. Pertama, Tiofandi Deviansyah dengan predikat memuaskan. Muhammad Aditya Samdoko, predikat sangat memuaskan. Muhammad Ambari Nurinahar, predikat sangat memuaskan. Maya Shinta Utari, predikat sangat memuaskan. Ayu Puji Lestari, predikat sangat memuaskan. Salomo Edo Brilianto, predikat sangat memuaskan. Ruben Marpaung, predikat sangat memuaskan. Anita Puspasari, predikat sangat memuaskan. Anastasia Mary Angelin, predikat sangat memuaskan. Adimas R, predikat sangat memuaskan. Keke Imansyah, predikat sangat memuaskan. Aditya Rahman, predikat sangat memuaskan. Mutiara Dwi Anjani, predikat sangat memuaskan. Johan Twinanda, predikat sangat memuaskan. Bias Astrid Nurani, predikat sangat memuaskan. Ritya Oktiana, predikat sangat memuaskan. Muhammad Andre Rizaldi, predikat sangat memuaskan. Ariski Sandinintias Putri, predikat dengan pujian. Nadia Sabrina, predikat sangat memuaskan. Igede Adnyana Bandesa Warsa, predikat dengan pujian. Fadilah Patria Putra, predikat sangat memuaskan.
Amelia Rupinta, predikat sangat memuaskan. Selanjutnya, Abdurrahman Ilham, predikat sangat memuaskan. Oktaviani Yahra, predikat sangat memuaskan. Vidya Faradika, predikat sangat memuaskan. Terakhir, Wisnu Pramudi Anggoro, predikat memuaskan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terlambat ini ada Fitri Hapsari Pohan, ada. Selanjutnya Akbar Sahroni, ada. Nadia Putri. Pramutia Daneswara. Gale Hardiansyah, Nito Adi, Merlin, Rida Endrina, Rina Yuniarti, Ilham Pratama Putra, Ambariza Barka, Raka Satria Wicaksana, Amelia Rupinta, ada. Masih. Acara selanjutnya sambutan dari yang terhormat Bapak Dekan Fikom UPDMB, kami persilakan kepada Bapak Dr. Prasetya Yoga Santoso. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin ucapkan selamat datang, ya khususnya kepada pimpinan yang sudah hadir bersama kita semua, mulai dari Wadek 1, Ibu Novita yang punya peranan besar untuk menentukan juga kelulusan kalian, ya. Ya, tepuk tangan dulu buat beliau. Benar ya, nentuin benar ya. Sering konsultasi sama beliau. Iya, diomel-omelin enggak? Yakin. Yang lain aja diomelin, saya enggak. Kemudian Wadek 2,
Pak Dr. Henry. Masih ingat? Yang selalu keren kalau kita lihat ya. Kenal sama beliau? Ya iyalah, kerjanya nagihin kalian kan. Oke, berikutnya Pak Kaprodi. Ini juga, ya. Ya. Beliau juga sebagai orang yang garis depan yang melihat nilai-nilai kalian, skripsi kalian diawali juga dengan peranan beliau, ya. Ya, ini Pak Dr. Wahyudi. Kenal semua ya? Baik enggak? Atau terlalu baik? Terlalu baik, Pak. Jadi nanti harus lebih galak. Ya, setengah-setengah lah. Kemudian ada Pak Jamin, penyaminan mutu. Kenal enggak? Nah, namanya siapa? Maksudnya begini-begini dong kalau lihat Pak Nono, ya kan? Ya kan, senyumnya yang mana tahan tuh. Ya, kumisnya gak tahan tuh. Serius syukur gak mau loh. Ya, ini Pak Nono Sungkono. Kemudian ada, wah ini juga nih, siapa yang anak humas di sini? Tunjuk tangan, tunjuk tangan, tunjuk tangan. Kok dikit? Tunjuk tangan yang tinggi. Kan baru mandi kan? Wah. Ah, kenal kan sama Pemimpin Arif? Oh. Lagi tepuk tangan buat Pak Minto. Ya, beliau legend kalau di Vika Mustopo ini ya. Beliau emang begitu. Dan kita perlu kagum juga. Kenapa? Hari ini beliau mau pakai jas. Wah. Jarang-jarang beliau. Acara apapun gak mau. Kecuali karena kepentingan acara yudisium hari ini untuk kalian semua, beliau mau pakai jas. Wah. Bilangnya pinjem, padahal digantung terus di belakang mejanya. Ya, tapi kemarin sempat di apa laundry dulu tuh jasnya. Berikutnya siapa? Belakang nggak lihat lagi di belakang ada Pak Hilwan Arif. Berdiri dong kalau di belakang berdiri. Nah, berdiri berdiri dulu. Ya. Saya heran, yang anak iklan coba tunjuk tangan yang anak iklan. Oh, nggak terlalu banyak tapi yang heboh banyak banget. Wah hebat nih. Ya, ya tapi tenang. Ya memang beliau ini cukup terkenal lah ya. Terutama untuk mengusir setan. Jadi jangan khawatir juga sebelum acara ini berlangsung. Setan-setan yang di sini udah dihilangkan. Jadi dia udah lihat dari semalam. Nggak tahu kalau sekarang udah ada lagi Pak Ilwan. Nggak ada, aman. Apa di ujung sana ada yang ini? Biasanya Pak Ilwan tahu tuh. Yang bandel-bandel tempelin aja Pak Ilwan. Oh di atas katanya, kuntilanak. Ya. Berikutnya yang selalu tampil handsome. Yeah. Oh. Paling keren ya. Pasti banyak yang ngefans sama beliau. Ya. Yeah. Yeah.
Gini lagi dong, enggak? Oke, nah, Pak Nasrullah ini kepala konsentrasi jurnalistik. Oke. Kemudian pasti kenal dong yang paling populer, paling hits. Ya. Sekali lagi. Wih. Iya, iya Pak, siapa namanya? Pak Freddy ini kabar kemahasiswaan, jadi memang pasti kenal baik dengan seluruh mahasiswa di lingkungan VKOM, ya. Dia tahu mana yang pintar, tahu yang bodoh, tahu juga yang bandel, dia tahu, ya. Makanya saya heran tadi, si ini mana? Si ini mana? Loh, kok tahu namanya? Heran juga saya. Tapi itulah Pak Freddy, hebatnya Pak Freddy itu, ya. Sekali lagi tepuk tangan buat Pak Freddy. Ya. Kemudian ada Pak Aldo. Oh. Ah. Saya lihat sisi sana yang paling heboh, sebelah sini kurang heboh. Apa kurang kelihatan ya beliau ya? Ya, tapi beliau menjabat di sini sebagai Kasubag Bina Karir dan Alumni ya, Pak Aldo. Jadi Anda punya tugas nih nanti, bukan punya tugas, beliau punya tugas untuk bagaimana membuat kalian-kalian yang belum sempat atau belum bisa dapat pekerjaan boleh berhubungan dengan beliau. Beliau pasti akan memberikan tempat yang bagus buat kalian, ya. Jadi inilah kesempatan nanti kalau setelah selesai acara Yudisium ini Anda bisa ketemu beliau, curhatlah sama beliau, ya. Saya mau kerja di mana atau mungkin diarahkan kerja di mana, kalau memang pengetahuannya masih kurang bisa dibimbing kembali oleh Pak Aldo. Mau ya? Enggak mau. Ya udah. Kemudian siapa yang belum ya? Oh, ada Pak Andri. Wah. Ini juga menentukan sekali beliau ini, ya. Menentukannya itu dari awal sampai akhir dia menentukan. Ya, menentukan kalian boleh ikut skripsi, akhirnya juga mengawal tentang kelulusan kalian, ya. Terus ya saya tak lupa juga untuk Bu Ajang dong, Bu Ajang yang hari ini juga jadi MC ya. Siapa yang belum? Pak Nono udah ya? Udah. Kapuslit nggak ada ya? Oh Pak Saiful nggak ada ya? Oke, belum datang atau nggak datang? Pak Catur, ya Pak Catur juga lagi sakit, kita doain cepat sembuh. Ya. Beliau yang berkuasa atas lingkungan di kampus ini karena beliau adalah kepala lab multimedia yang di Swadharma ini. Beliau lagi sakit. Ya, mudah-mudahan kita doain cepat sembuh, ya. Baik. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada hari ini untuk kegiatan atau acara Yudisium Mahasiswa VKOM Angkatan 2018 atau tahun 2018-19. Sekali lagi selamat buat kalian, tepuk tangan dulu buat kalian semua. Apa itu sih Yudisium? Sebenarnya Yudisium itu apa yang sudah disampaikan tadi oleh Ibu Novita, ya. Adalah satu Yudisium adalah pengumuman atas kelulusan kalian
ya, atau sorry, adalah pengumuman atas nilai yang Anda lakukan selama ini, mulai dari proses ya, atau proses belajar, kuliah, ujian dari semester 1 sampai dengan akhir. Itu menjadi penilaian dari yudisium. Dan tentu saja nilai-nilai yang lain, terutama proses pada saat ujian sidang UP, kemudian sidang skripsi, itu menjadi penilaian yang utama juga. Ya. Nah, semua itu merupakan bagian daripada yudisium penentuannya. Ya. Kemudian penentuan nilai-nilai yang nanti ada di dalam transkrip nilai. Sudah lihat transkripnya? Belum yang terakhir, tapi sebelumnya pasti pernah lihat. Ya. Nah, itu juga dilihat semua. Oleh siapa? Ya inilah semua pimpinan-pimpinan yang hadir di sini ikut menentukan ya nilai-nilai tadi. Dan yang terakhir tentu saja penentuan lulus atau tidak. Jadi kita sidang kemarin ya, ada rapat yudisium di mana di situ adalah menentukan kalian memang pantas lulus atau tidak lulus. Ya. Dan terbukti ada beberapa mahasiswa yang tidak lulus karena berbagai hal, ya, termasuk yang terakhir adalah kaitannya dengan skripsi, ya, entah itu skripsi waktu ujian dia tidak bisa menjawab dengan baik, mungkin karena dibuatin orang, jadi nggak enak nih yang dibuatin nih, atau mungkin ambil dari orang lain, saya enggak tahu, sehingga dia tidak memahami betul isi skripsinya. Ya. Kedua, pada saat ujian dinyatakan setelah selesai ujian skripsi, Anda diminta untuk memperbaiki. Tapi setelah diminta untuk lakukan dalam waktu 2 minggu sampai 1 bulan untuk menyelesaikan, tidak selesai. Kalau sudah dijelaskan dari awal, kalau lebih dari sekian maka kelulusan Anda dibatalkan. Ya, dan ini juga terjadi. Ya, belum selesai. Nah, jadi kita patut bersyukur bahwa yang hadir di sini adalah orang-orang yang sudah mulai proses itu dan Anda semua adalah yang termasuk yang bagian dari yang lulus. Selamat buat kalian semua. Ya. Baik, jadi saya bersyukur kalian sudah lulus. Ya, penentuan lulus tuh hari ini. Ya, jangan dipikir pada saat waktu kalian ujian terus dapat bilang ya Anda direkomendasi lulus. Sudah lulus belum? Belum. Kenapa udah heboh di sana, udah ada yang foto-foto, bawa bunga, udah selempangan lah, segala macam. Belum. Ya. Kenapa? Belum ada sidang yudisium. Rapat yudisium. Ya. Anda lulus tuh baru hari ini. Setelah tadi diumumkan. Jadi harusnya pakai balon, bawa bunga. Itu hari ini. Bukan kemarin, kasih tahu teman-temannya itu, ngaco. Ya. Tapi enggak apa-apa, tenang, habis ini kita pasang balon juga, nyalakin balon juga. Mau enggak? Mau, ya. Kita seru-seruan lah ya. Apa? Buat kebutuhan sosmed katanya. Ya, enggak apa-apa lah ya. Kan kita siapa lagi kalau yang enggak bangga dengan kampus ini kecuali kita. Betul enggak? Ya, betul kan? Setuju? Oh ya. Oke. Ya memang sekarang eranya seperti itu. Nah. Baik, meneruskan yang tadi disampaikan. Ya memang kita harus mempromosikan diri. Ya. Begini. Setelah kalian selesai kita anggap lulus. Ya, diakui bahwa Anda telah lulus menjadi seorang sarjana.
ya, walaupun wisudanya masih nanti Februari, tapi kalian sudah jadi sarjana. Bulan April, maaf, April ya, udah pengen banget tuh Februari. Ya, bulan April. Tanggalnya kalau nggak salah tanggal 16 ya, 16 rencana wisudanya ya. Jadi siapkan diri. Nah, oke. Nah, Anda sekalian sudah lulus hari ini. Berarti artinya Anda bisa mulai apply atau sudah sebagian mungkin sudah kerja ya. Kenapa? Anda sudah terima juga tanda bukti kelulusan kan? Memang ijazah belum, itu perlu proses ya. Perlu proses, perlu pengajuan sampai ke Kemenristek Dikti ya. Karena nanti nama Anda akan dikeluarkan sebagai mahasiswa, tapi Anda dianggap sudah sebagai lulusan Fikom Mustopo ya. Jadi itu perlu waktu ya, mudah-mudahan sebulan ya. Bu Novi, berapa lama? Sebulan, Pak Andri? Sebulan kurang lebih ya. Tapi ini sudah bisa dipakai sebagai bukti bahwa kalian memang sudah lulus ya. Kalau kantornya waktu Anda apply memang sudah apa namanya bisa Anda terima dalam waktu sebulan ya, itu ya pokoknya sebulan ya. Oke. Tapi yang paling istimewa apa? Ini saya ke-distract sama Pak Andri, tapi enggak apa-apa, ini beritanya bagus soalnya. Baru aja nih beritanya. Baru 2 detik yang lalu. Benar ini, enggak main-main. Apa kabar gembiranya? Mulai angkatan ini Anda ijazahnya sudah dapat yang bilingual. Ijazahnya bilingual. Jadi ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya ijazahnya. Jadi Anda nggak perlu repot lagi, harus di, misalnya Anda mau kuliah di luar negeri atau apa, Anda udah nggak repot lagi untuk menerjemahkan. Jadi langsung, karena memang sekarang saatnya seperti itu. Jadi mulai angkatan Anda, selamat buat kalian semua. Ya. Oke. Bagi mahasiswa yang sudah lulus hari ini, ini maaf saya agak sedikit lama tapi ini penting ya. Perlu saya sampaikan, kalian sekarang sudah lulus ya. Lulus kuliah ya. Anda mendapatkan ijazah, tapi yang namanya belajar enggak pernah berhenti sampai kapanpun ya. Anda sekarang sudah melalui proses pembelajaran, mulai proses dari kuliah pertama sampai akhir sampai sidang skripsi. Nah, sekarang adalah saatnya Anda untuk mengembangkan ilmu kalian di tempat Anda nanti bekerja ya. Tapi pada saat Anda di lapangan nanti, Anda akan menemui banyak hal. Ternyata ilmu kalian kurang. Iya, pasti. Pasti kurang. Tapi paling tidak pada saat Anda kerja, Anda sudah punya basic. Ilmu Anda pasti akan bisa digunakan dengan baik ya. Tapi ingat, pengetahuan enggak pernah berhenti, ilmu enggak pernah berhenti. Kalian harus terus-menerus mengikuti perkembangan zaman dan menambah pengetahuan kalian. Ya. Nah, di dunia kerja akan Anda akan mendapatkan tantangan-tantangan, ketemu dengan persoalan-persoalan. Pasti Anda akan belajar lagi. Ya. Semua aspek kehidupan bermacam-macam, tapi ingat, komunikasi selalu ada di mana-mana. Ya. Nah, untuk itu mohon diperhatikan, saya pesan pada kalian semua, kalian setelah lulus ini adalah sebagai duta dari Fikom UPDMB, dari duta Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama. Saya harapkan dengan sangat pada saat nanti Anda sudah mulai bekerja ya, Anda tunjukkan bahwa Anda adalah mahasiswa lulusan dari Fikom Mustopo. Jangan bikin malu. Ya. Kalau Anda nanti apply mau kerja, pas Anda ditanya, kalian katakanlah lulus konsentrasi humas, ditanya tentang humas enggak tahu. Ngeri kan? Basicnya aja enggak tahu. Ya. Atau yang Anda dari iklan sama juga.
ditanya basic tentang masalah advertising, enggak tahu. Ya. Atau juga yang jurnalistik, enggak tahu juga. Jangan bikin malu. Ya. Makanya kemarin kita satu bikin satu proses, enggak seperti dulu lagi. Kayak PKL kemarin kami minta Anda terjun betul-betul ke lapangan. Betul-betul kerja. Betul ya? Berapa bulan? 3 bulan. Anda bisa merasakan bagaimana dunia kerja seperti apa. Dan ada peranan besar juga dari para kepala konsentrasi buat kalian. Anda sebelum masuk PKL, Anda di train dulu sedikit ya. Harus memahami setiap konsentrasi yang pengetahuan mengenai bidangnya masing-masing atau konsentrasinya masing-masing. Kenapa? Ini kalian pada saat Anda PKL pun sudah menjadi duta dari Vikom Mustopo. Apalagi nanti setelah Anda lulus ini, udah lulus sih ya, Anda betul-betul menjadi duta Vikom Mustopo. Pesan saya, jangan bikin malu. Ya, kalau nggak ngerti, nggak apa-apa, pulang dari sini baca, belajar. Atau tadi saya pesan, kalau mau ketemulah dengan konsentrasi lagi, nggak apa-apa, diskusi, kan udah selesai, jadi kayak teman. Kalau nggak ngerti, tanya. Saya kasih kesempatan buat mahasiswa-mahasiswa atau teman-teman sekalian, sekarang teman ya, udah lulus kan? Nah, atau ketemu dengan Pak Aldo, ya, bisa diskusi. Ya, apapun yang berkaitan dengan keilmuan, yang nanti menjadi bekal pada saat Anda nanti melamar atau masuk dalam waktu bekerja. Bisa ya, kira-kira ya? Ingat ya, kalian menjadi duta Vikom Mustopo. Anda harus bangga menjadi bagian daripada Vikom Mustopo. Saya enggak pengin yang lulusan sekarang berpikir kayak mahasiswa yang lama-lama. Ya. Mereka keluar malu menyebutkan nama Vikom Mustopo. Kenapa? Memang pengetahuannya rendah. Makanya dari sekarang saya akan ubah itu semua bersama-sama teman-teman pimpinan yang ada. Kita merubah semua mahasiswa kita harus menjadi mahasiswa yang melawan seluruh siswa-siswa dari universitas lain. Kita harus buktikan itu, ya. Saya harapkan dari mahasiswa ini, angkatan ini menjadi bukti bahwa apa yang kita lakukan sudah melakukan perubahan yang betul-betul drastis, merubah yang tadinya enggak ngerti, menjadi paham, menjadi hebat. Semua adalah Vikom hebat. Demikian saya dapat sampaikan, sukses untuk Anda. Buat semuanya, semoga harapan kalian menjadi orang yang sukses akan tercapai. Demikian dapat disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimatiin di jadi nggak boleh dipencet. ya terima kasih kepada Pak Dekan atas kata sambutannya, dan untuk acara selanjutnya ada gestar Pak Nono Sungkono yang akan membacakan doa untuk kita semua. Kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Untuk agama Muslim menengadahkan kedua tangan di atas, dan untuk yang beragama lain itu berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alai asrofil anbiya'i
warahmatullahi wa ala alihi wa sobihi ajmain. Allahumma gfirli li wali walidaya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih, Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, kehilafan dan salah yang pernah kami lakukan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pembimbing hidup kami, bimbinglah setiap langkah kehidupan yang kami tapaki guna mengarungi kehidupan yang sesaat ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2018, 12 Muharram 1440, kami mengadakan acara pengumuman hasil sidang yudisium. Semoga kelulusan para mahasiswa kami dapat bermanfaat bagi bangsa, negara, dan bisa membahagiakan kedua orang tua kami. Ya Allah yang Maha Pemberi berkah, ridhoi dan berkahilah pada acara kami ini. Ya Allah, ya Rahman, hidupkanlah kami dalam cahayamu, rahmatmu dan keimananmu. Matikanlah kami dalam ibadah terbaik yang kami miliki kepadamu, dan bimbinglah setiap langkah hidup kami. Sungguh hanya kepadamu lah tempat kami bergantung. Rabbana azolalma anfusana wa firlana warhamna lanakunana minal ghosirin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan keluarga kita dari semua kejelekan di dunia dan di akhirat. Subhanallah wa bihamdika ashadu an la ilaha illallah anta astaghfiruka wa atuhu ilaih. Wa bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai terharu semua ya mendengarkan bacaan doa dari Pak Nono tuh, kayaknya dalam ya. Jarok ya. Untuk selanjutnya kami informasikan akan ada pengumuman singkat dari Bapak Aldo. Kami persilakan Pak Aldo. Tes. Baik. Terima kasih Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar saja ada pengumuman. Nanti kami dari bagian Bina Karir akan memberikan semacam formulir buat Anda untuk diisi. Singkat saja, jadi tidak lama.
Ini penting buat kami, satu untuk data fakultas, untuk kepentingan akreditasi, sekaligus kami bisa memetakan kira-kira yang lulus hari ini sudah berapa yang kerja dan yang belum kerja, supaya nanti kami bisa membuat kegiatan pasca yudisium hari ini. Sudah ada 10 perusahaan yang bersedia untuk melakukan kampus hearing, dan ada beberapa perusahaan job hunter yang nanti akan datang ke kampus untuk memberikan informasi dan bahkan nanti memberikan pelatihan untuk penulisan CV dan drop CV. Kira-kira itu. Terus ada pengumuman penting juga saya sampaikan di depan pimpinan semua fakultas. Buat Anda yang sudah nyatakan hari ini lulus dan sudah resmi jadi alumni, buat alumni silahkan datang ke kampus setelah Anda lulus, tapi kami minta Anda tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Misalnya minum minuman keras, menggunakan narkoba, meracuni anak-anak mahasiswa. Kalau itu Anda lakukan, suratnya sedang digodok pimpinan fakultas dengan universitas, maka gelar Anda itu akan kami cabut kalau Anda melakukan tindakan tidak terpuji di kampus. Kira-kira itu, mungkin minggu depan suratnya akan terbit. Jadi hati-hati buat alumni, silakan datang ke kampus, berikan kontribusi yang baik buat mahasiswa dan fakultas. Kira-kira itu ya. Terus pesan juga dari Bina Karir dan alumni, silakan bentuk jaringan-jaringan baru di luar sana, bentuk komunitas-komunitas baru yang baru. Jangan lagi bergerombol-bergerombol di kampus, memperbanyak barisan-barisan yang tidak baik, tidak jelas gitu ya. Jadi silakan bangun dengan jaringan. Kalau Anda sudah punya jaringan, kasih tahu ke kami supaya kita bisa juga melakukan pendekatan-pendekatan. Kira-kira itu, nanti sembari ini kami sebarkan, Anda isi hanya 1 menit mungkin ya. Baik, itu saja Ibu Ajeng, terima kasih. Terima kasih Pak Aldo. Dan jangan lupa juga follow IG-nya Fikom PDMB. Sudah, IG saya udah. Saya mau swipe up soalnya. Oke, dengan demikian bahwa sidang yudisium 2018 ini selesai, dan untuk itu kami mohonkan kepada Bapak Dekan untuk menutup sidang yudisium 2018 ini. Dengaran? Jelas? Dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, yudisium mahasiswa angkatan untuk tahun 2018-19 pada tanggal 22 September 2018 saya tutup. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan demikian acara yudisium, sidang yudisium 2018-2019 telah selesai, dan kami mohonkan kepada Bapak dan Ibu untuk meninggalkan ruang ini dan berfoto bersama di luar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk formulirnya diisi terlebih dahulu dan nanti dikumpulkan kepada petugas atau langsung kepada Pak Aldo. Lepas balon enggak? Bantu-bantu pada adik.